arti tahilalat di lutut. Tahilalat ada yang muncul ketika seseorang beranjak dewasa, namun ada pula yang sudah ada semenjak kita dilahirkan. Orang-orang zaman dahulu meyakini jika tahilalat yang ada pada tubuh kita mempunyai makna atau isyarat tertentu. Lantas, apa makna tersirat apabila kita mempunyai tahilalat di area lutut? Baik, menurut Primbon, berikut ulasannya. 1. Tahilalat di lutut kanan. Seseorang yang mempunyai tahilalat pada lutut, terutama bagian kanan, dipercaya merupakan suatu pertanda baik. Tahilalat ini adalah isyarat bahwa Anda suka berpetualang atau menjelajahi suatu tempat. Selain itu, orang-orang dengan tahilalat pada bagian ini juga dipercayai mempunyai sifat yang tabah dan juga ikhlas. 2. Tahilalat di lutut kiri. Seseorang yang mempunyai tahilalat di lutut sebelah kiri digambarkan sebagai sosok orang yang mempunyai kemampuan melakukan perjalanan jauh. Tahilalat di lutut dalam Primbon disebut Ancala. Mereka, para Ancala, biasanya mempunyai karakter periang dan merupakan orang yang aktif. 3. Rezeki orang dengan tahilalat di lutut. Pemilik tahilalat, baik di lutut kanan ataupun kiri, adalah sosok pekerja keras. Mereka mempunyai tekad yang kuat serta tidak akan lelah berjuang meraih impiannya. Oleh karenanya, sebagian besar dari mereka cenderung menjadi orang yang berhasil. Baik, demikian arti tahilalat di lutut yang dapat Anda ketahui. Semoga bermanfaat.